Adik mau ngapain? Mau apa? Berenang. Berenang. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, dari sore tadi sekarang kita udah sampai di jam 9 dan ayah. Kalian tahu sekarang kita ada di Pariban, tempat pemandian air panas yang terkenal di Medan ya. Jadi dari Medan itu perjalanan kita sekitar 2 jam sehingga sampai ke tempat ini. Jadi di video ini aku mengajak keluargaku dari mulai keponakan, kakak dan juga abang yang tadi kita udah lama nggak pernah jumpa sama sekali, dan mengajak mereka liburan nggak ada salahnya ya, untuk mungkin nanti bakal mungkin mereka akan kutinggal lagi untuk bekerja. Apa? Berenang kok malam-malam, nanti dong. Pegang coba airnya, kita pegang dulu. Tapi dingin airnya tuh, dengar. Tapi aku suka lo, nggak apa-apa. Lamanya namanya apa? Anak-anak. Oke, sudahlah, di sini aku terancam sudah. Oke, ya, kita bilang nenek dulu, kita bilang dulu semua, yuk. Nah, nenek lagi ada di dalam kamar mandi, dia lagi bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju dan segala macam. Terus dia mau istirahat dulu. Di sini ada keponakan, abang dan juga kakak yang bakal istirahat di kamar ini. Jadi kita di sini ada 4 bed. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa tidur barengan di sini. Masya Allah. Apa? Sekarang enak. Sekarang adik udah malam loh, nak. Ini kan gak apa-apa, namanya anak-anak. Iya, anak-anak. Justru anak-anak yang gak boleh malam-malam loh. So, bukan sampai di sini aja, tapi mungkin ada keseruan kami lagi besok di versi terang, yang dimana mungkin besok pagi ya, saat terang kita akan lihat view semua dan kita akan lihat aktivitas mereka seperti apa, kesenangan apa yang mereka rasakan saat berada di tempat ini dan merasakan liburan yang ala kadarnya. Sayang, nak. Nggak boleh ya. Nanti adik sakit loh, sayang. Kalau adik sakit, nanti ayah jadi sedih. Iya, boleh lah. Itu adik nonton YouTube aja ya. Adik gak suka nontonnya, suka ya berenang gitu. Tapi gak malam ini juga, nakku. Ya, gak malam ini juga ya, nakku ya. Ya, ya sayang ya. Susu aja, oke? Oke, tas dulu dong. Tas dulu. Betul sekali, kalau gitu pintar anak ayah. Cium dulu dong ayahnya. Bentar. Mana? Yang gitu dia. Yang gitu. Allahu Akbar, habis token. Astagfirullahaladzim. A few moments later. Memasuki hari Senin jam 6 pas. Tapi matahari udah mulai mau terbit ya. So, vibe-nya ini udah mulai kelihatan. Seriously, sumpah keren banget. Di balikku itu gunung semua sih, Masya Allah. Dan kalau kalian mau tahu semuanya ya, mereka udah duluan start mandi air panas. Ku ajak di bagian sana, tapi mereka maunya di bagian sini gitu dong. Alah-alah. Keadaan masih lengkap, abang, kakak, adik, keponakan, dan juga ibu, yang mana mereka berenang di situ. Mama mana? Bang. Di bawah juga. Dan ada satu anak yang sedikit lain, berbeda. Ini mana memulai dengan air dingin dulu, dia enggak mau air panas katanya, enggak bisa masak Indomie airnya. Aneh-aneh aja anakku nih. Nah, itu keponakanku semuanya dan anakku si Mesia. Itu kakak dan ada mama juga di bawah kayaknya.
Ah itu mama. Ma. 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 Ganti baju dulu lah, Ma. Ganti baju. Meskipun mungkin video ini nggak bisa berkelanjutan ya, dikarenakan nanti selesai timeku di Medan, aku harus memulai lagi perjalananku mengelilingi kota-kota lain, termasuk Jawa lagi ya. Tapi insya Allah nih, insya Allah aku ada niatan ya, niatan ingin go Asia ya. Bismillah ya, semoga kita bisa go Asia. Ini mana kita memulai dari mungkin bisa Bangkok atau Thailand atau Malaysia ya. Jadi kalian gak hanya mengikuti perjalananku perihal tentang luar Jawa, manapun lagi bisa ke go Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nah ini anak mama yang di atas saya ya. Ini anak mama di atas saya. Jadi sebelum saya dia dulu. Nah ini keluarga satu paket nih. Keren banget dong vibesnya. Masya Allah. Keren banget sumpah. Kelihatan semua ya. Ini kita di tengah-tengah gunung loh ini. Ini kita semua di tengah-tengah gunung. Astaga, aku tremor ini kedinginan. Cuaca di sini tuh sekitar 15 derajat kalau nggak salah ini. Udah melebihi AC. Ayo kita ke sana aja yuk. Iya, hah? Kupawa jauh kali. Itu tuh keren kali loh itu. Itu nah, jadi di video ini ada sedikit tambahan view yang dimana kalian bisa melihatnya dari atas ya, karena di sini aku akan menggunakan drone. Oke, kita pakai drone untuk melihat suasana yang ada di tempat ini. Oke, let's do it. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai. Nah, jadi kita ini ingin melihat view-nya dari atas ya, gimana suasananya. Ini belum matahari belum terbit loh, seriously. Ini gokil sekali nih, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Wih, keren banget sumpah. So, di video ini kalian ikutin terus sampai habis, oke? Nah, ini bersama keluarga. Ini abang saya, kakak saya, dan keponakan. Kita coba mulai dari sini dulu ya, atas aja dulu dari gini. Nah, ini view dari belakang saya. Wih. Sumpah keren banget, masya Allah. Wih, keren banget ya, bang. Oh, sepi loh di situ. Sepi loh, tuh. Kolamnya gede ya. Sepi tuh. Oh. Iya kan? Kita di mana nih? Kita datengin mereka nih ya, orang-orang, anak-anak kita. Oke, kita coba lihat lagi yang lain. Masya Allah. By the way, matahari ada di belakang drone ini. Wah, itu mataharinya itu. Belum terbit dong. Belum terbit dong mataharinya. Masya Allah. Wih, keren banget. Nah, ini kita di bawah. Dan kita coba datengin orang Malaysia ya. Nah, ini
di sini kita nginep nih. Tada, ini dia. Tuh orang tuh lagi di situ semua tuh. Up, ada kabel. Iya. Dari tengah ya, kita coba tes dari tengah. Angin di atas nih. Kayaknya anginnya lumayan ini. Oke. Sembari lihat matahari. Nunggu matahari ya maksudnya ya. Tuh matahari ya dari situ nanti. Kita lihat mereka dulu di bawah ya. Aktivitas apa aja mereka bawa lakukan. Nah ini ada Mesya keponakan. Nah ini mereka semua ya. Nenek mana kok gak ada? Hah? Mana? Mana? Ini bukan. Bukan ini. Keluarga lain itu. Enggak, itu budaya kita. Bukan. Mana nenek? Cuma di kamar dia. Ini kamar kita. Kok enggak ada nenek? Kemana nenek? Enggak ada nenek. Oke lah, kita naik lagi ya, coba ke atas. Wih, masya Allah. Kita coba jalan ke sana. Iya. Wuh, ini kolom besar ya. Ini ya Pariban ya. Mesya, mudah lah kalau orang di sini, ya kan? Apa? Bayar berapa di sini? 15 ya. Remote-nya sebelah kawah itu. Sebelah, oh ya itu kawahnya ya. Wih, ini jarak meteran kita kurang kita tambahin, kalau nggak bisa ke sana nih. Tuh. Wih. Kok nggak ada cewek-cewek di sini, Bang? Aduh, ini tujuanku loh ini. Ini cewek. Ya? Ini cewek. Mana? Nggak ada cewek-cewek. Apa itu kakek-kakek itu? Oh itu. Wow. Ini iklan sampo, iklan sampo. Iklan sampo mana? Ini. Ah, ini preman kali dari gayanya kelihatan ini. Kayak ini juga ini. Halo, ya halo Pak. Halo juga. Halo. Halo, ada kakaknya, Dek? Ada kakaknya, Nak? Agak ada penghalang di atas. Oke, kita coba ke... Kayaknya cewek-cewek itu masih gengsi, Bang. Biasa mereka di villa-villa ini. Iya kan? Cewek-cewek masih gengsi, biasa di villa-villa ini. Kita coba di sana, yuk. Nah, wih, tidur sini dong orang ini. Nice. Astagfirullahaladzim. Pada tidur sini semua, masya Allah, menumpuk-numpuk gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Oke, ini kita coba balik lagi daripada kehabisan sinyal. Oh,
Oke, kita coba balik arah. Kelewatan. Kita lihat ininya mana kawanya. Wih, itu kawanya tuh. Keren banget. Wih. Mataharinya enggak terbit ya? Itu udah. Iya, itu udah. Oke, agak sedikit ogle. Oke, kita balik arah dulu. Halo. Woi, angin kenceng. Hey. Agak berisik ya. Sorry. Kita coba take off dulu, kita belajar dia take off. Woi, mau kemana? Oh, bagus, pintar.